Program 100 Hari Kerja Bupati Majalengka Puskesmas Nganjang KAIMA kembali digeliatkan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah ini. Meski tidak termasuk zona merah penyebaran COVID-19, Kabupaten Majalengka tidak ingin kecolongan ada warganya yang terinfeksi COVID-19. Dari data ODP berjumlah 321 orang, di dalamnya termasuk 178 warga negara asing. Pemerintah Kabupaten Majalengka menyerahkan alat kesehatan untuk penanganan penyebaran COVID-19 pada 30 tim gerak cepat atau TGC dari 32 puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka. Tim gerak cepat penanganan COVID-19 yang dibentuk Dinas Kesehatan ini merupakan bukti keseriusan Pemkab Majalengka dalam menghadapi situasi yang sangat serius ini. Bergerak ke desa-desa. Mereka mendata, terutama bagi masalah yang rentan dengan penyakit, yang sudah usia lanjut, atau yang pendatang baru, sebenarnya kita ini tinggal melanjutkan saja. Tinggal memantapkan aja, TGC ini dari program yang sudah berjalan 100 hari pertama kepemimpinan saya dengan Pak Bupati. Oleh karena itu, ya saya sudah membackup apa yang akan mereka jalankan dengan daya dukung peralatan termasuk dana, karena ini sangat efektif. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.